pertama, kenapa minat petani muda ini semakin berkurang? Kita tahu sendiri ya, bahwa kita sebagai petani ini, sebagai rakyat, maka ada yang mengurusi rakyat. Siapa yang mengurusi rakyat? Ya dalam hal ini adalah pemerintahan yang berikan amanah oleh rakyat. Jadi jangan sampai, yang pertama nih negara nih, jangan membuat brand image petani itu tidak menguntungkan. Siapa yang buat brand image itu? Negara kok. Tahu sendiri yang namanya petani berarti kan urusannya dengan pertanian, ini urusannya dengan tanah, dengan hujan, dengan terik matahari gitu. Nah ketika kulturnya pertanian itu harus berhubungan dengan tanah, maka di situ berarti kotor, kemudian hujan berarti kan basah gitu. Ada terik matahari hitam misalkan. Nah ini yang membuat brand image, bagaimana orang-orang menjadi berminat, karena secara tugas negara pun tidak ada di dalamnya. Negara itu tidak ikut serta untuk mengangkat harkat dan martabat para petani. Saya lahir 83 gitu kan. Katanya dari dulu permasalahan petani selalu stratanya lebih rendah gitu. Kenapa? Karena kotor katanya, karena lusuh. Ya silahkan lihat sendiri. Ini saya mencontoh aja mengutip. Contoh yang motor-motor kayak motor trail. Masa motor trail pakai jas, pakai dasi, kemudian pakai motor red nggak kotor misal. Mainnya misalnya di aspal. Ya itu mah bukan fitrahnya. Kalau petani dan pertanian, fitrahnya harus kotor. Jadi kalau ada yang bilang petani keren itu misalkan tidak pakai toklok, lah orang di panas kok pakai toklok lebih enak, lebih besar terhalangi. Masa petani pakai helm? Itu mah tukang motor atau pakai helm. Nah, itu salah satunya. Kenapa orang nggak minat? Negara tidak hadir loh. Negara tidak hadir di dalam meningkatkan perasaan petani supaya harkat martabatnya itu terangkat. Itu yang pertama, itu tugas negara. Saya petani, wajar saya ngomong karena rakyat. Kemudian yang kedua, akademisi, mohon maaf ya, di akademisi pun sama. Orang-orang selalu bilang, ya mohon maaf nih dosen misalkan, atau guru pertanian ataupun guru yang tentang cita-cita, nggak ada kan, jarang yang cita-cita. Cita-cita apa? Petani, nggak ada. Tapi ada kadang satu, apa? Pengusaha tani. Dan satu lagi, sering mengatakan pengusaha tani sehingga bertani yang pakai dasi lagi. Salah, kita terjajah lagi oleh negara-negara luar, terjajah lagi oleh kapitalisme. Harusnya ini saya KTP itu, KTP saya petani, nggak mau wira swasta, saya petani ya, petani saya tuliskan di KTP saya. Nah, image dari guru, dosen gitu kan, orang-orang pendidik di kelembagaan kepada mahasiswanya, kepada siswanya itu sering bilang bahwa jangan jadi petani, jadi pengusaha tani. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tadi pengusaha tani itu kelihatan lebih gagah, lebih keren. Kenapa sih kok nggak pada berpikir kalau gimana caranya petani yang lusuh dengan kelusuhannya tersebut menjadi keren? Berpikir ke sana enggak? Gitu. Makanya generasi muda pun enggak mau, karena sudah dicuci otaknya mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Kemudian di berbagai kebijakan pun bahwa yang sukses itu yang bersih misalkan. Lah orang petani kan di kebun, masa memakai jas, memakai ini ke kebun? Nah ini dua tadi. Jadi mohon nih untuk
kepada pemangku kebijakan, bukan akademisi. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya adalah lingkungan. Kenapa tidak apa namanya petani itu minatnya menjadi berkurang? Nah ini lingkungan di masyarakat itu melihat strata sosial bahwa petani itu lebih ya lebih rendah lah barangkali dari pekerjaan yang lain. Misalkan jadi PNS kah, jadi buruh kah, jadi bekerja di bank kah, dan lain sebagainya. Dan itu sudah mendarah daging di apa namanya di tubuhnya semua masyarakat bangsa ini. Nah, makanya kami berharap nih kepada seluruh stakeholder, mau kebijakan, pemerintah, kemudian siapa saja lah yang bilang misalnya pengusaha gitu kan, jangan dilanjutkan untuk berpikir bahwa bertani itu harus pakai drone gitu. Bahaya ini, siapa yang membuat drone nantinya? Kalaupun mekanisasi, siapa yang buat mekanisasinya? Siapa yang punya duitnya? Nanti kapitalisme lagi dong. Ya, masyarakat tidak akan, masyarakat petani tidak akan berkembang lagi. Nah itu, kenapa minat petani mudah berkurang? Ya di situ. Bukan masalah lihat apa, karena otaknya nih udah tercuci. Segala sesuatu dihitung dengan kapital. Segala sesuatu dihitung dengan mata kita memandang, melihat, oh ternyata usaha di sana itu keren, pakai dasi, kemudian mobilnya mewah dan lain sebagainya. Wah di kebun mah karena lusuh dan sebagainya. Kenapa? Bukan masalah. Masalah misalnya di kebun menjadi keren dan lain sebagainya, bukan. Tapi otaknya harus dicuci dari sekarang. Kayaknya 2019 ini bagaimana cara mencuci otak generasi milenial ini menjadi apa namanya memiliki jiwa-jiwa karakter yang bisa membangun bangsa ini sampai kiamat kemal bisa. Kalau hanya berpikir selalu petani itu dijadikan objek, sayang-sayang petani dijadikan objek yang nggak bisa. Jadi harus semua pemangku kebijakan, semua stakeholder harus sama-sama membangun. Itu kenapa minatnya, bukan masalah minat tadi apa namanya dasarnya ini akar permasalahannya, bukan masalah tidak keren, kotor dan sebagainya, bukan. Apa otaknya perlu diganti, pindahkan, otaknya harus dicuci. Dari mana mulai mencuci otak? Dari mulai SD. Coba guru-guru SD kasih tahu kalau apa namanya petani itu sangat menjanjikan. Jangan lihat secara mata kapitalis. Itu aja barangkali dari saya mengenai kenapa minat petani muda berkurang. Cuci otak supaya tidak berpikir kapitalisme. Teknologi itu kecil, segimana kecil pengaruhnya. Tapi yang paling kuat adalah nih otak dan hati kita, jiwa raga kita. Jadi harus bisa membangun bagaimana supaya minat petani muda ini tidak berkurang. Bagaimana caranya? Bangun jiwa raganya, dibangun gitu. Dijadikan semua menjadi pahlawan, pahlawan negara ini di sektor pertanian. Itu, terima kasih. Oke, Agaro. Bangun.